teman bila tak pakai spek tak nampak. Tapi bila dah pakai spek, oi. Lama spek gila lah. Macam YouTuber Syafiq Aiman tau, yang 1 million subscribers tu. Peh. Itulah. Tapi bila tak pakai pula, udah rupa si siapa nama tu, Aiman Salim. Apis tu app. Bukan. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to this channel. Oh my god, Allahu Akbar. It's been a while since I post this video. It's been like 6 or 7 months ago. Apa hal speaking ni? Nampak. Okay, mula-mula aku nak ucapkan jutaan terima kasih dekat korang ya. Walaupun aku dah lama tak post, tak aktif di YouTube, tapi korang still lagi tengok, comment, like and also share video-video aku yang dah lama tu. So aku nak ucapkan thank you so much for all the support. And yeah, daripada aku tak ada subscriber sehinggalah sekarang lebih daripada 1000 subscriber. Alhamdulillah. Thank you guys. So untuk hari ni guys, okay, hari ni aku nak buat video appreciation. Yelah, nak buat video cycling dengan keadaan PKP sekarang ni, COVID sekarang yang tengah-tengah tinggi sekarang ni, 22,000 kes sehari. Aku rasa it's better lah untuk aku buat review ataupun buat secara yang tidak melibatkan aktiviti luar lah. Okay, untuk hari ni, that's why aku pakai spek kali ni kan. Nak acah-acah sikit, aku nak review satu barang ni. Aku nak rasa macam, bukan untuk meracun korang, tapi untuk ni ialah sekadar perkongsian. And jangan risau, apa-apa barang yang aku suggest and untuk reviewkan itu ialah barang yang mampu milik ataupun mesra subscribers dan juga harganya marhain. Don't worry, Syafiq Farhain. Okay, sebelum tu aku nak tanya korang berdasarkan pengalaman korang cycling ni kan, tak kisahlah, road bike, BMX, apa BMX kan? Wah, kalau makcik-makcik naik BMX, ngeri weh. Bila kita cycling ni kan, kita akan belajar istilah kayuhan. Pelbagai jenis kayuhan yang kita kenal ada kayuhan leha-leha, ada kayuhan santai, ada kayuhan pusing-pusing taman pun ada kan. Tapi kalau dah upgrade sikit tu, orang panggil kayuhan century ride, recovery ride, itu dah kayangan sikit lah. Tapi kalau aku more tu kayuhan santai-santai. Tapi itulah kadang-kadang kena kencing dengan member, bukannya apa. Plan asalnya nak kayuh-kayuh santai je. Tahu-tahu dah at the end dah macam kayuhan santan. Peha aku lembek macam santan dah weh. Krem. Berbeza kalau kau kayuh menggunakan road bike. Okay? Ini kalau kau kayuh guna folding bike ataupun mountain bike kawan pula ajak engkau kayuh sampai berjam-jam, 4-5 jam ataupun lebih 50-100 km semua tu with average speed of 1500. Itu bukan kayuhan santai, dik. Itu bukan. Itu kayuhan dah sampai lembek, tahu-tahu dah jatuh rebah kat lantai, dah terfikir, dah terbayangkan tentang pantai. Santai. Ini disebabkan oleh mountain bike dan juga folding bike apabila kita ride basikal tu, our body posture meletakkan hampir keseluruh beban badan kita kepada punggung kita. Iaitu kita punya tulang punggung kita memang akan rasa sakit, rasa kebas sebab ialah body posture kita lebih menegak, upright. Berbeza pula dengan road bike yang di mana body posture kita lebih condong ke hadapan ataupun orang cakap aerodynamic position, which is tangan kita akan support lebihan bebanan berat badan tu. Kita tak nak sebut, tak nak sentuh tentang hal-hal mengenai bike fitting salah, size frame basikal salah, semua tak nak sebut. Tapi ini adalah benda yang paling basic maksudnya orang cakap memanglah saddle tu nampak macam alah redah je lah pakai. No, benda tu saddle nampak mudah, nampak macam tak apa-apa penting kalau kau kayuh petang-petang kan. Kayuh tepi-tepi taman semua tu memang rasa okey, ngam. Tapi kalau kau kayuh for further distance, memang kau akan terasa nak mencarut. Okay? Okay, back to basic. Setiap manusia pun mempunyai body posture ataupun reka bentuk badan yang berbeza. Rupa bentuk badan yang berbeza antara each other. Tapi yang penting, orang cakap bila kita naik basikal ni, duduk sedar nak sedap tu ialah di mana terletaknya tulang punggung kita. Berapa kelebaran dia? Nampak? Ialah sebab setiap manusia sangat unik kan? Tuhan dah ciptakan ada tinggi, rendah, panjang, lebar, hitam.
Ini bukan mencarut, tuan-tuan. Ini adalah sains, tuan-tuan. Okay, fakta mengatakan there's no perfect fit saddle for you. Tak ada yang saddle sempurna untuk korang. Unless kalau korang customize, buat custom made saddle korang sendiri. Itu insyaAllah akan optimumkan korang punya keselesaan. Tapi itulah, kalau nak pergi nak custom made semua tu mahal. Even kalau korang pergi kedai-kedai yang orang cakap kayangan tu pun, diorang akan memang yes, diorang punya servis, diorang akan ukur kelebaran punggung korang, diorang akan nyatakan and trace korang punya kedudukan tulang punggung korang. Kalau korang nak go for that, if korang berkemampuan, dipersilakan. Tapi kalau korang macam tak pernah mampu sangat and rasa macam tak berapa kepentingan, memang tak lah kan, poket pun bocor, tak payahlah. Go for another alternative. Ini adalah mitos. Mitos mengatakan semakin tebal cushion saddle korang tu, semakin empuk saddle tu, semakin selesa. Itu semua adalah mitos. Tak guna juga. Sebab apa? Kalau cushion saddle tu tebal, empuk semua, tapi kalau dia akan memberikan stres kepada tulang punggung kita, for longer distance, korang akan rasa juga efek dia. Rasa macam tak selesa, kebas. Pun tak guna juga. So aku nak perkenalkan dekat korang, inilah dia, tuan-tuan. Saddle jenama Bice, kan? Wow. Model yang dinyatakan di sini ialah BS529. Mungkin itu adalah dia punya model, ya. Okey. Saddle basikal ni bukanlah daripada kedai-kedai Marhain dan juga bukan kedai-kedai kayangan, tuan-tuan, tapi ianya adalah kedai yang dekat di hati anda, ya, iaitu kedai Mr. DIY. Mesti korang tanya, kan, berapa harga, kan? Jangan terkejut. Kalau korang pergi kat Shopee semua, harga untuk saddle ni saja paling kurang mesti 20 lebih sehingga 30 lebih dan ke atas harga dia. Belum termasuk cost shipping Shopee PPPP. Tapi kalau korang beli kat Mr. DIY, aku beli ni dengan harga RM24.90, which is aku rasa sangat-sangat berbaloi. Dia ada pilihan colour, macam ni aku ambil black and red. Kalau colour yang lain ialah seperti warna kuning, warna biru, dia aku rasa merah dekat di hati. Nampak dia nyatakan untuk road bike, mountain bike, semua jenis basikal lah, boleh fit, dia universal. Dan ya, okey, dia tulis kat situ apa, ventilation, wah, nampak ada support, nampak ini pun ada reflector juga, okey, quite good. And ya, dia punya belakang pula, okey, dia nyatakan lah, okey, dia punya ciri-ciri dia, kan. Okey, nampak. Inilah dia, tuan-tuan, design yang nampak cantik, modern, sleek, okey, nice, quite nice. Okey, design dia pun okey. Belakang dia pun, dia punya tempat clamp, okey, quite good semua. Korang jangan pula tengok ni, aku dah macam cium pula. Jangan, makruh. Nampak. Kenapa faktor utama aku pilih saddle ini? Sebab apa? Reka bentuk dia. Kalau yang jenis yang murah sikit ataupun model yang lama sikit, tuan-tuan, dia jenis macam rata terus. Rata tutup, cover terus, kan. Yang ini telah orang cakap dah telah di R&D dan telah orang cakap di enhance kan, dia punya teknologi, dia punya quality tu, dia ada rupa bentuk kat sini, alur, dan juga ada lubang kat sini. Sebenarnya bila kalau kita tengok, kalau kita pastikan kita punya tulang punggung kita sebenarnya terletak di antara dari sini sehingga ke sini, tuan-tuan. Okay, so ialah satu orang cakap it's a advantage lah kalau korang dapat cari saddle yang macam ni, reka bentuk macam ni. So korang tak perlu pilih lagi dah tentang placement tulang punggung anda. Sebab benarnya dekat sini dah ada alun dan lubang. So benda tu dah sah-sah lah. Takkan lari ke mana pun, dah akan lari kat sini juga. Dah akan duduk kat sini juga. Kejap. Ni duk tengok-tengok video orang ni, dah tengok ni, dah like ke belum? Udah subscribe ke belum? Duk tengok ni, apa susahnya? Duk tekan tu je, button subscribe tu, button like tu. Jangan lupa. Kalau tak buat. Kita tak pukul. Kita suruh bagi cium je. Nampak? Subscribe. Cium lah kau.
material kulit ni diperbuat daripada leather, tapi aku rasa is more like a apa PU leather aku rasa. And then kalau kau nampak kat sini kan, nampak tak dia punya macam ni, sini, sini dan sini. Okay, ni adalah orang cakap permukaan yang anti licin lah orang cakap. Ayalah kan kalau orang pakai seluar tracksuit ke, pakai seluar legging, seluar sukan tu kan, bila duduk ni dia akan ada grip sikit. So tak adalah. Sikit-sikit. Oi. Oi. Ai ah, yang tu nampak tak lining sini. Dia punya lining sini ada getah, dia ada getah sikit, texture sikit tau ni. Itu pun sama juga. Ini adalah untuk memastikan ada sedikit cengkaman ataupun grip pada seluar kita. Bahagian belakang pula orang cakap kalau ni lah tempat seat post clamp ni, orang cakap selalu kebiasaannya memang bersifat universal lah size dia. Size dia memang boleh masuk ke hampir semua jenis basikal. Korang boleh adjust lah dia punya nut kat sini. Ikut kelonggaran sampailah betul-betul ngam ya. Okay, yang menariknya jenis yang model macam ni, baru sikit ni, dia ke belakang ni kau pernah nampak tak eh? Basikal-basikal kat pasar-pasar, acik-acik, anti-anti tu kan, nenek basikal dia punya belakang ni spring. Oh, besar, melengkar spring dia kan. Sini. Tapi yang ini pun masih lagi spring. Tapi dia diberikan nama sebagai bell. Loceng. Tapi kalau ikut kan, memang ada rasa, memang ada rasa spring tu. Memang sangat kuat eh, dia punya spring tu. So aku berkenan lah sebab dia nampak lebih kemas, lebih sleek. Kalau dia hanya spring semata-mata kat sini kan, mesti spring tu lama-kelamaan karat juga, kena air, kena hujan semua kan. So ni nampak sleek, nampak stylish, nampak lebih modern. Contoh lain eh, ini kan saya beli dekat DIY, Mr. DIY. Kalau yang saya pernah juga beli saddle di Shopee, kalau Shopee pula macam ni. Nampak? Reverse sikit. Reverse sikit. Ini dia tuan-tuan. Ini dia. Okay. Yang ini ialah saya beli di Shopee ya. Okay. Shopee ni kalau tengok pun lebih kurang sama je sebenarnya. Rasanya ini ialah OEM. Right? OEM from company ataupun kilang tu. So tak ada apa yang membezakan sangat lah. Kita tengok sikit. Apa yang beza? Lining semua. Dia kurang sama tuan-tuan. Sama je ni saya rasa. Cuma dia ada yang ni jenis warna biru. Okay. Lepas tu jenama je lah. Yang ni tulis bike. Yang ini jenama Active Zone. Tulis Active Zone je. Okay, kalau yang macam ni, harga di Shopee time ni aku beli tahun lepas kan. Aku beli harga dia RM35 macam tu. Campur lagi shipping, tolak voucher semua, dah ketak ke RM40. Tapi kalau korang beli yang DIY tadi tu, harga RM25 lah. Genapkan terus RM25, siap. Once aku dah upgrade ke saddle ni, bila aku kayuh kan, dia rasa macam, macam cakap eh, dia rasa macam empuk tu kan, selesa tu macam ibarat macam kau bawa balik pada McD kan, pergi McD. Okay, kau dah penat nak duduk rumah kan, nak duduk kat sofa. Tiba kau duduk macam, selesanya. Rupanya duduk atas burger. atas burger Big Mac. Dan ya, bukannya apa, aku sayang basikal ni. Sebab, apa? Nak dengar dia punya bunyi cengkerik? Boleh lah. Kita cuba eh. Belanja sikit bunyi cengkerik eh. Itulah dia tuan-tuan, okay. Kesimpulannya, as for me eh, untuk upgrade yang telah aku lakukan pada basikal ni dengan aku beli ni, aku rasa bagi aku lah, my personal opinion, which is berbaloi and bagus. Sebab apa? Yelah, back to basic, cycling ni untuk tujuan kesihatan, untuk kita nak keselesaan. Macam mana kalau korang nak dapatkan kilometer, nak dapatkan pace yang korang inginkan kalau korang berada dalam keadaan kesakitan, merintih, merayu-rayu dalam hati korang eh, sebab kesakitan, tak selesa ni. So bila dah kau dah sentuh dan kau dah boleh grab aspek keselesaan tu, insyaAllah ride korang akan lebih smooth and lebih selesa. Jadi tuan-tuan, saya di sini bukannya untuk persuade anda, untuk memaksa, untuk meracuni anda untuk membeli saddle seperti ini. Tapi orang cakap, tepuk dada, tanyalah selera anda. Tapi kalau anda berkongsi masalah yang sama, sakit punggung, tulang punggung, rasa kebas, tak selesa, poket bocor, saya rasa saya boleh suggestkan anda untuk
boleh mempertimbangkan untuk mengambil, mengangkat saddle ini. Yeah. Thank you guys kerana sudi menonton and support this channel. Jangan lupa untuk like, share, comment and spread the goods among the people, you know. Okay, jangan lupa subscribe eh. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Aku rindu korang. I love you guys. InsyaAllah. Goodbye. Assalamualaikum.